Yelah, kalau cerita Korea ni mana nak pergi macam tu je. Ada juga yang berfikiran. Cerita bersiri Korea yang berjudul Parasite The Grey ni mungkin akan mengubah persepsi kau terhadap industri perfilman Korea. Mungkin ada yang cakap, yelah kalau cerita Korea ni mana nak pergi macam tu je. Ada juga yang berfikiran sebenarnya cerita Korea ni untuk budak perempuan yang suka tengok cerita cintan-cintun. Tapi Korea sendiri dah berjaya mengubah persepsi orang sedikit demi sedikit tau. Daripada tahun ke tahun, kalau korang tengok sekarang ni, makin banyak filem-filem Korea yang dihasilkan tu dengan CGI yang baik. Dan aku rasa taraf Hollywood dengan Korea sekarang dah sama dah level dia. Dan aku rasa impressed macam mana kerajaan di Korea Selatan sendiri cuba menggalakkan industri perfilman mereka. Dan aku rasa cerita yang Parasite cuba bawa ni adalah something yang sebenarnya ada cerita ni. Vibes dia lebih kurang macam kalau korang pernah tengok cerita Hollywood macam Stranger Things. Tapi dia punya lebih ke arah yang orang kata ngeri aku rasa. Tak tahu kalau kau pernah tengok Stranger Things dia punya orang kata apa tu yang dia punya cinematography dia dari segi dia punya props dia semua tu kan, dia more kepada benda yang macam weird, tapi yang ni dia more kepada ngeri. So something yang kau rasa macam oh macam mana aku nak tengok ni kan, nak hadap benda ni. Dia akan ada part-part ni macam bila dia bunuh ada darah semua tu kan, semua tu sebenarnya something yang aku rasa very good. Dan aku sebenarnya memang sangat-sangat impressed. Aku dah perhatikan filem Korea ni dah lama, tapi kali ni dia membawakan satu kelainan yang aku rasa sedikit berbeza. Tak, aku tak boleh nak cakap di original, sebab kalau nak ikutkan cerita ni, dia mungkin garap sikit daripada beberapa cerita dan dijadikan macam satu series yang bagus lah. Tapi kalau kau tanya aku secara keseluruhannya, aku rasa cerita ni akan membuatkan persepsi korang yang tak suka cerita Korea tu berubah. At least 20%. Tak boleh nak cakap 100%, tapi 20%. Cerita yang berjudul Parasite The Grey ni sebenarnya mengisahkan tentang satu jenis bakteria atau kuman yang tak tahu datang daripada mana, tiba-tiba jatuh ke bumi. Dan apa yang bakteria ataupun kuman ni buat sebenarnya, dia menjangkiti dekat badan manusia dan dimakan otak manusia. But yang paling peliknya tu, dia bukan sekadar makan dan menghancurkan manusia tau, tapi dia dah orang kata macam merasuk pemikiran ataupun orang kata mengawal minda manusia tu, dan manusia tu bertukar menjadi monster. Tapi monster dia tu bukanlah monster yang orang cakap macam tukar jadi Hulk ke apa, tak. Monster yang dia macam aku tak boleh nak imagine kan, dia macam bentuk pokok ke apa tah. Ada certain orang tu memang macam betul-betul monster lah, keluar kepala tiga lah, yang lidah terjelih lah apa semua tu kan. But it's interesting sebab apa yang dia orang cuba buat ni, dia orang cuba jadikan satu cerita tau. Sebab okay, kita selalu tengok kan kalau movie ni dia banyak yang dihasilkan tu berkaitan dengan macam mana dia berjangkit antara satu sama lain. Cerita ni bakteria dia tu tak banyak tau. Bakteria tu ada segerompolan aku tak tahulah nak panggil dia bakteria ke kuman ke apa kan. Tapi dia benda asing lah macam tu yang hidup dekat beberapa tempat. So tujuan dia orang datang kat muka bumi ni supaya dia boleh hidup dengan menumpang ke dalam badan ataupun rumah dia, rumah dia tu maksudnya manusia tu sendirilah. Dengan itu je dia orang boleh survive. So sekarang ni banyak tempat dah ada orang yang dah dijangkiti dan melakukan kerosakan lepas dia dah dijangkiti tu, ramai yang terbunuh. Tapi apa yang paling interesting sebenarnya, ada satu bakteria atau kuman ni sebenarnya nasib dia malang sebenarnya. Sebab bila dia jatuh, dia pergi dekat seorang perempuan ni. Perempuan ni sebenarnya hampir dibunuh ketika itu. So disebabkan bila dia masuk dekat badan perempuan tu, dia tak boleh masuk keseluruhannya. Perempuan tu masih ada jadi diri dia sendiri. Sebab kalau nak ikutkan yang lain, bila kuman tu dah masuk, benda asing tu dah masuk dekat dalam badan manusia, manusia tu dah tak hidup sebenarnya. 100% sebenarnya dikawal oleh benda asing tu lah. Tapi untuk kes ni, disebabkan syarat dia tu kau kena jadi orang yang sempurna dan tak ada dalam keadaan sakit atau dalam keadaan nak mati, baru kau boleh kawal sepenuhnya. Tapi disebabkan ni dia tak boleh nak kawal, jadi dia terpaksa menyelamatkan rumah dia ni agar dia boleh survive. So nak tak nak memang dia masuk dalam tu, tapi dia kena jaga manusia ni. So
Jadi bila yang lain ni cuba untuk orang kata apa macam bila dia orang dah dirasuk tu dia nak cari kawan-kawan dia orang balik tau. Dia orang nak buat satu group supaya dia orang boleh survive. So mana-mana yang pelik sikit ataupun manusia dia akan bunuh lah. Tapi dalam kes ni perempuan ni sebenarnya dia macam tersepit. Manusia tengah cari monster ni untuk dibunuh. Yang monster-monster ni pula mencari manusia untuk dibunuh atau something yang berbeza. So perempuan ni adalah something yang berbeza lah. Tapi nak dijadikan cerita, sebenarnya perempuan ni jadi semakin kuat. Cuma tinggal bendasing tu tak boleh rasuk dekat badan dia terlalu lama. Selalunya 15 minit saja, lepas tu dia akan macam tidur ke apa macam tu aku tak tahu. Dia tak boleh sebab dia punya syaratnya adalah 15 minit saja setiap hari. So benda ni berlarutan dan macam mana perempuan ni nak orang kata apa sembunyikan diri dia daripada manusia dan juga monster untuk dia menyelamatkan diri dia. Bendasa ni pada mulanya tak tahulah, pada aku mungkin bendasa ni dia punya nature untuk survive, dia memang kena hidup dekat dalam badan manusia. Jadi dia tak rasa yang itu adalah sebagai satu pembunuhan yang kejam. Tapi bagi manusia pula, dia orang anggap ni adalah satu ancaman yang luar biasa. Okay. So aku rasa apa yang diorang bila terjadinya benda ni ada satu hubungan yang bukan dikatakan erat tau. Maksudnya manusia ni rasa macam si monster ni adalah something yang weird ataupun pelik ataupun musuh lah kan. Dan yang manusia ni pula merasakan yang sebenarnya parasite ni sebenarnya lah something yang boleh membawa kemudaratan kepada diorang lah. Tapi dengan kehidupan mereka berdua ni, aku rasa diorang jadi rapat walaupun dia dah dua benda asing yang berbeza, manusia dan juga parasite tu. Kita panggil parasite lah instead of kita panggil dia sebagai kuman ke bakteria. Aku tak tahu sebab bentuk dia macam kuman atau bakteria macam tu lah. So masa ni lah, masa perjalanan nak survive ni lah, ada yang manusia dapat tahu, ada yang monster ni dapat tahu. So dia memang bergelut dekat situ. So how she survive, korang kena tengok sendiri cerita ni. Sebab kalau aku cerita sampai habis, baik korang tak payah tengok cerita ni. Kau tahu tak, cerita ni memang best. Episod dia pun tak banyak. Aku suggest sangat korang pergi tengok. Aku tak boleh cerita panjang. Dan Zaf, I'm so sorry sebab aku review cerita Korea. Aku tahu kau tak minat cerita Korea. Tapi aku babe, aku mesti tahu cerita Korea. Aku akan tengok cerita Korea. Aku nak ajak korang punya followers ni untuk tukar sikit perception tu untuk tengok cerita Korea. Itu sahaja daripada aku. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Zaf sebab dah memberi peluang kepada aku untuk bercerita ataupun mendedahkan kepada followers-followers, subscribers-subscribers Zaf berkaitan dengan filem dan series Korea ni sendirilah. Dan jangan lupa kalau korang nak lebih lanjut berkaitan dengan cerita-cerita Korea, muzik Korea ataupun cerita-cerita lain pun aku ada review juga, jangan lupa untuk subscribe aku dekat YouTube Encik Review. Dan jangan lupa juga kalau korang ada TikTok, korang boleh terus pergi dekat aku punya TikTok account. TikTok handle aku adalah Encik Review juga. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.